Selamat pagi, minggu pagi ya. Tanggal piro sih? Pada di Tegas Dasyo Monogromo pastinya. Aduh. 7 Januari. Saya baru datang langsung dapat tapi enggak tahu dapat apa ini. Dari mana dan dapat apa? Terpantau parkiran stasiun Monokromo kami ya teman-teman ya. Teko kono rek Rangga Jati ketok ini rek isu ini Rangga Jati sini teko Rangga Jati pun di Jember gak sih. Di Rajan tak kono sepuri klik lokomotif favorit soalnya S3-5 Cibu Wander jalan langsung stasiun Monokromo dari Jember menuju ke Cirebon. Selamat pagi semua. Mantap Monokromo. Apa ya? Mosok iku apa kok Arjuna apa sih jine? Gak paham delok ae. Udah ditutup, gak tahu udah ke sana teman-teman. Apa sih? Belum terpantau, belum kelihatan ya. Santuy sih. Seharusnya kereta-kereta jarak jauhnya juga ada, lokalnya juga ada. Seharusnya habis sayang. Anggap aja random jam lah untuk ada nggak ngelihat jadwal dulu dapat apa ya. Ini di JBL nya dekat Jepun nomor 17 ya, stasiun Wonogromo. Tadi ya, pertama kali dapat Rangga Jati, ini yang kedua yang datang apa ya? Tuh terpantau masih jauh. Oh iku apa iki? Boga. Komuter lain. Ngeri ya pagi-pagi suwis-suwis. Komuter lainnya ngopo iki? Masih pengen numpang masalah habis kabeh. Muterlen Sindro Indro menuju Sidoarjo. Indro Gresik ya teman-teman. Oh enggak, belum ada pantauan dari sana. Kami gembong Sindro ya dari ini tadi dari Gresik menuju ke Indro Gresik menuju ke Sidoarjo. Bentar lagi yang ditutup ya. Karena akan diperangkatkan dari jalur 2 ke tapi Jenggala. Oh Jenggala yang dari Mojokerto. Oh di jalur 2 kemudian diperangkatkan menuju ke Surabaya kota. Enak loh. Ini jenggal lagi biar warna yang masuk ini. Oh tidak ya kamera aku ono titik eh. Jenggalnya masih gerbong itu ya.
Mojokerto Surabaya. Tapi itu apa kurang paham aku soalnya dari Mojokerto ke Sidoarjo. Sidoarjo Mojokertonya itu caranya gimana kurang paham. Yuk, jamnya emang pas ya, jam-jam hunting jam segini kalau pagi Surabaya itu padat, leasingnya nggak lama-lama. Lo tunggu Argo Semeru ini. Pengen yang subuh juga ya. Yang mulai jam 3 yang kereta apa kereta jarak jauh kayak Bima kayak Durangga. Masalahnya tempat huntingnya di mana jam segitu. Nunggu lama view nih kurang sek kalau saya hitungnya dari sana. Nah, rangkaian yang baru apa khusus Semeru sama Bima. Jalur 2 stasiun Wonokromo dan Ketapuk Ngadonegoro dari stasiun Sidoarjo segera diberangkatkan menuju ke Bojonegoro. Aku aslinya ke Bion aku pengen numpak loh gak tau keturutan kapan yo harus numpak kene mujun Bojonegoro aku gak usah full lah aku udah full Bojonegoro tabah keenaan gak usah mulai aku numpak liane. Numpak liane maksudnya numpak liane wadihnya. Delok lho aku sing ngadeg lho. Ya Allah, iki aku sing ngadeg kok ono pas weekend. Tenan lho saya. Gak mampu sudah jauh Bojonegoro lho. Aku mesti ngomong kok ngeter lek wayahe ketemu Bojonegoro iki ya Allah.